Ruas Jalan Lembah Anai merupakan salah satu ruas jalan utama penghubung Padang Bukit Tinggi hingga ke Pekanbaru. Jalan tersebut rusak parah, patah, hingga putus total akibat banjir lahar dingin pada Sabtu, 11 Mei silam. Komandan Korem 032 Wirabraja telah mengambil tindakan cepat dengan cara berkoordinasi dan mendorong pemerintah provinsi maupun daerah, serta membantu percepatan perbaikan ruas jalan yang rusak. Kondisi di Lembah Anai ini sekarang kurang lebih 30%. Diperkirakan tanggal 21 Juli nanti baru bisa dilewati, namun itu pun hanya satu jalur. Harapannya nanti di bulan Oktober baru jalan ini bisa dibuka kembali untuk menghubungkan transportasi dari Kota Padang ke Bukit Tinggi sampai dengan Pekanbaru. Selain perbaikan jalan di Lembah Anai, TNI juga membangun 8 jembatan beli di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Hasil kunjungan atau pemantauan Danrem, 2 pekan lalu, progres pembangunan jembatan tersebut sudah 100%.